Saya Rifki Badui, Putra Pendidikan Provinsi Banten 2021. Dan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman hidup dan menyebutnya berlian di balik tumpukan sampah. Perjalanan hidup yang tak mudah. Rifki kecil pernah menjadi seorang pemulung dan setiap hari berjibaku di tengah tumpukan sampah. Ia tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan tak kenal putus asa. Ia melestarikan kesenian khas Banten. Menjadi seorang relawan, volunteer pendidikan, dan pernah menjadi seorang penyiar radio serta host televisi lokal. Tak lupa mengasah bakat dalam seni peran. Ia percaya dengan melakukan hal-hal baik akan mendatangkan kebaikan dalam hidup. Oleh karenanya, berbagai prestasi berhasil ia gapai. Hingga dinobatkan sebagai Zetizen Banten 2017, Duta Pemuda Kota Serang 2020, dan akhirnya Putra Pendidikan Banten 2021.